Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni, saya tak keseorangan. Saya akan bersama dengan adik-adik saya sendiri. Okay, Azhar. So, untuk video kali ni, saya akan tunaikan permintaan salah satu subscriber saya yang bernama Haizan Nasir, yang minta saya teka perkataan Kedah ni dalam video seterusnya. Okay, sebelum saya mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, so stay tuned. Okay, aku nak tanya, kalau kau diberi peluang pergi ke Kedah, kau nak pergi mana? Aku rasa aku nak pergi Langkawi. Tak tahu, teringin gila nak pergi Langkawi. Sebab? Kalau dekat mana? Apa orang cakap? Naik ke utara, ya aku teringin nak pergi Langkawi dengan Penang. Dua tempat kat Malaysia yang aku nak pergi. Langkawi. Sebab apa kau nak pergi? Langkawi sebab ni kan, zon bebas coklat kan? Yelah, aku pun teringin nak pergi beli coklat. Aku nak beli coklat, orang-orang aku yang pergi sana. Oh, biasanya siap diorang bawa pergi sini. Macam-macam lah coklat, berapa ratus habis kat sana. Lepas tu, kawan aku, kalau dia pergi Kedah, dia sebab suami dia, husband kat Kedah, dia tak pernah lupa lah kalau kita orang nak kirim ikan pakasam. Family kita orang kan masuk ikan pakasam, tapi aku tak pernah makan ikan pakasam. Aku tak pernah makan. Aku tak henti, aku goreng je macam, tapi diorang cakap sedap. Yelah. Okay, katanya pertama, dia suruh teka maksud Rabah. Kak, apa ni Rabah kak? Ramadang. Kalau orang Kelantan, kalau Kelantan panggil Rabah. So kalau dekat Kedah panggil Rabah. Kalau orang Johor panggil Pemadam. Nombor dua germit kak. Apa kak germit tak? Tak tahu lah betul ke tak aku sebut germit Germit. Maksud dia. Kalau orang Johor panggil apa? Germit maksudnya apa ya? Pengasah pensel. Itu bahasa formal, bahasa orang-orang Johor. Kalau orang Johor panggil pengorek. Pengorek. Kalau Kelantan panggil sharpener. Lepas tu yang ketiga dia tanya acat. Benda acat lah. Acat. Ni tak tahu. Yang keempat dia tanya loklak. Loklak tu maksud dia perangai gila-gila. Kan? Orang Johor panggil lelak tu macam bengong. Orang Johor panggil bengong lah panggil kau ni. Ya, kalau dia tanya lagi seterusnya lima, berlemoy. Berlemoy maksud dia comot. Kan? Dia kalau macam kek berlemoy ke apa. So kek comot. Air. Ya, maksud market. Kurungan bukan supermarket. Market pasar. Pasar lah kalau kat Johor kita orang panggil pasar tani. Macam pasar ni, pasar beli ikan, beli tu pasar yang pagi tu yang Pasar pagi, pasar awam. Pasar awam. Lepas tu yang nombor tujuh dia tanya doi, endoi. Apa kak? Buayan. Kita panggil buayan. Okay, nombor lapan tonggik. Tak tahulah tonggik tu kalau kita panggil tonggik tu macam orang tu badan dia lentik tau. Tonggik. Tonggik badan lentik lah. Dia lentik ke mana? Yelah, nak cakap. Nak cakap tu tonggik. Lepas tu nombor 9 dia tanya maksud tungging buyung. Kurungan yang ni tak pasti kalau negeri lain guna juga. Tungging buyung apa? Tungging buyung tu macam apa? Macam kepala, kepala kat bawah tonggeng. Kita macam merata. Punggung kat atas. Kita naik punggung. Naik macam punggung. Kita buat senaman. Tahu nak cakap macam ni. Nombor 10 dia tanya tabuh. Tabuh apa tabuh? Tabuh apa ya? Tabuh pukul eh? Pukul lah. Pukul? Bantai? Bantai. Macam tu. Nombor 11, tibai. Tibai. Pukul. Pukul? Kan? Pukul. Lepas tu nombor 12, ketik. Ketik tu dikit. Cubit. Dikit cubit. Cubit ke jentik eh? Tapi ke? Jentik tak? Gigit eh? Tak pastilah pula. Tak sure. Sebab dia tak pernah dengar. Tapi kita suka dengar orang Kedah, orang Pinang. Logat Kedah kan? Logat, tapi kita tak. Kadang-kadang kita tak familiar. Yalah. Nombor 13 dia tanya maksud taksat. Taksat. Sekejap tak? Macam tadi ya, macam just now. Bahasa Inggeris cakap just now. Tak tahulah. Oh, just now. Tak sure benda tu betul ke tak. Ya. Yeah. Atau ada orang Kedah yang boleh komen kan. Okey, nombor 14 dia tanya sok. Sok S O K sok S O C K. Okey. Sok S O C K.
Sok tu sahut. Nombor 15, lapak ayam. Lapak haus. Ayam. Lapak ayam. Lapak ayam. Sebenarnya ayam. Sudah aku sebut. Lapak ayam. Macam ni eh? Buat ayam. Sekejap. Aku lapak ayam. Aku ambilkan aku. Cakap nak ambil air, cakap macam mana? Aku lapak air ni. Pergi ambil aku air, betul tak? Okay, 16, tomoy. Tomoy. Tomoy apa? Tomoy apa? Bantai? Okay, tomoy. Kalau bunyi macam bantai. Macam tomoy lah. Tomoy kau. Kalau kita lah, kita panggil macam tu. Pukul lah. Tak pastilah. Lepas tu 17, dia tanya maksud posa. P-O-S-A, posa. Posa tu posa lah. Posa. Posa. Hang tak puasa. Tu dia tanya lagi 18 berdenih. Berdenih macam belengas. Licak, licak. Licak. Berdenih tu macam berdenih licak lah. Berdenih tu maksudnya dia macam licak tak? Kan? Ke macam ni? Tu kalau ada yang orang Pening ke orang Kedah kalau boleh komen, korang komen lah. Tak pasti lah. Dengar apa aku lupa apa maksudnya. Nombor 19 maksudnya dai. Pronounce in English dai. Dahi. Ada dahi eh? Tak tahu apa. Dahi tu apa? Dahi, dai. Tak tahulah. Dahi tak? Dahi, dai, dai. Cuba dai. Kau buat ayat. Ayat? Kalau maksudnya bukan? Aku tampak dai. Aku tampak dai han. Betul ke? Aku tampak dai. Aku tampak dai han. Macam tu ke? Tak tahulah. Siapa yang tahu nanti korang komen lah kat bawah. Dahi makan. Apa dia dahi makan? Bukan. Oh, bukan. Jangan ni kat gigit dia. Aku ketawa. Okay, nombor 20. Last kali loncat. Loncat kita tahu maksud dia lompat. Ya, lompat kan? Lompat. So, lengkaplah 20 soalan. Ada pakcik saya. Pakcik saya ada duduk kat Pening. Lepas tu, saya punya bapa mentua asal orang Kedah. Untuk Haizan Nasir, saya dah tunaikan permintaan awak supaya buat video ni. Tapi saya tak keseorangan. Okay. Saya sama dengan Azhar. Okay. Tapi apa yang kau rasa? Yang kau rasa? Apa pendapat kau pasal Kedah? Kedah ni yang saya suka Kedah saya suka dengan cara lorat dia tu. Seronok lah dengar. Dia bunyi macam kalau Kedah dengan Pening lain kan? Pening dia lagi entahlah, tak tahulah. Aku tak tahu. Tapi sukalah cakap tengok suka dengan cerita Mami Jarum kan? Yelah kalau dulu aku cerita buat, aku pernah buat TikTok cakap Pening. Tapi bila cakap dia pernah aku tak pandai. Aku jenis tak cepat kecap. Tapi aku faham. Okay. Macam bosan. Aku tak tahu dah nak cakap apa sini. Kedah. Dia orang tak sebut kari kan? Dia orang sebut apa? Apa yang kakak cari sekarang ni? Kari, kari. Dia orang tak sebut kari tau. Gulai. 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 Tapi kalau dekat apa nama tu? Dekat kalau Kalimantan apa gulai? Baling, dia orang tak cakap saya, panggil kami. Dulu masa belajar kat Kuantan, belajar kat sana, aku pelik. Kenapa kawan aku cakap kami? Aku tengok dia seorang je duduk. Intan cakap, kami tu siapa? Kalau kita kan orang bahasa Malaysia kan, kami tu kan ramai. Tak, kami tu saya lah. Orang Baling cakap kami. Tapi tak tahu lah, cakap kami tu macam saya. So, dari situ lah aku belajar sikit. Oh, kami tu saya. Kalau kita orang Johor mesti ada perkataan I hujung-hujung. Macam saya. Bukan macam orang Singapura kalau bahasa baku ni saya. Kalau kita saya. Lepas tu nak makan macam tu Saya buat. Tolong buatkan. Kita tak panggil tolong buatkan. Cakap tolong adukkan. Tolong adukkan. Macam mana kita macam kadang ada orang buat perkataan eh tu macam sengaja. Kalau kita macam selamba dia je. Lepas tu kataan kalau dekat sini panggil rewang. Rewang tu macam untuk kenduri-kenduri kan, rewang kan. So dia orang panggil asal panggil kenduri, kita panggil rewang. Macam kita Johor nangis kan. Asal nangis tu. Cengeng. Kembang, cengeng. Lepas tu kalau dia nak cakap macam ni kan, cengini. Lepas tu kita nak ke belakang ke apa kan, kita panggil bustan. Go ahead ke depan. Itu kau masih Inggeris ke? Orang Johor ada yang panggil, orang Johor lama-lama panggil macam tu. Macam Gohit Gustan lah. Mak mentua aku panggil Gohit, aku tak tahu. Tapi orang Johor lama panggil macam tu. Gohit, nak naik basikal lah ke depan Gohit. Ke belakang Gustan. Lepas tu kita kalau cakap apa? Kataan apa tu? Satu tu? Aku pernah tahu masa saing.
Sayang kakak, Kelantan bagi sayang kak Wan. Kalau kita sayang tu sama setengah sekali sama-sama. Tapi kalau Terengganu, dia ada cakap sayang. Tapi sayang tu disebut lain, kita sayang tu lain. Sayang, sayang, sayang. Lepas tu dia cakap, sayang. Kenapa lah Azhar sebut sayang? Dia cakap, eh jom sayang. Tapi aku sayang aku lain. Tapi orang Terengganu aku panggil sayang. Tapi sayang dia ada logat tau. Sayang, 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 sayang. Dia macam lambat sikit lah sebut. Dia cakap laju, sayang. Jom sayang. Sayang. Macam tu lah lebih kurang. Macam sama-sama lah. Jom jalan sama. Macam tu. Kalau Kedah punya makanan, saya tak pernah rasa lagi pasembok. Apa? Pasembok Pening. Pening kan? Makanan. Tak pernah ke makanan tu. Makanan macam utara sana tak pernah rasa. Kan? Pasembok tak pernah rasa lagi. Tapi teringin nak rasa. Teringin nak pergi. Aku tengok siapa bini Sam pergi tunjuk tempat sikit makanan tu. Macam best je. Lepas tu, kalau Johor, kita orang terkenal dengan makanan macam nasi ambeng. Lepas tu, dengan apa kak? Laksa Johor. Aku kan dulu belajar kat Kuantan, aku pelik. Kawan aku ngaku lah Johor, lain semua pada Timur, KL, Kedah. Lepas tu dia cakap, kita orang tanya, kicap mana kicap? Sama kicap. Dah, kita orang baru tahu, rupanya dekat luar Johor memang tak ada orang jual pisang goreng dengan sambal kicap. Kita orang kat sini memang kena ada sambal kicap kalau pisang goreng mesti kan ada sambal kicap. Betul. Sedap. Lepas tu aku orang Johor ni dia orang suka makan kebanyakan dengan kicap tapi aku tak suka sangat. Aku suka sambal kicap je. Sebab aku suka pedas. Ya betul. Lepas tu kat sini popular asam pedas ayam. Macam kawan aku kat konten cakap. Oh ya, asam pedas ayam. Kenapa ada asam pedas ayam eh? Kat sini kita popular asam pedas ayam. Ayam buka, ada campur Jawa kat sini kan. Campur, my favorite food. Kacang pul haji laki tu wajib cuba kalau dekat kalau datang laki ABC laki padu. Johor yang kau rasa kau favorite apa? Makanan Johor saya favorite dan sangat-sangat suka nasi ambeng dengan laksa Johor. Kalau macam saya memang suka laksa Johor dengan nasi ambeng. Lepas tu apa tu nama tu? Kalau ada apa-apa makanan, macam sup ke macam pisang goreng, memang kena ada sama kicap kalau tak ada memang. Rasa macam kosongnya hidup. Macam tu lah. Lagi satu, juadah bulan puasa kat Johor, kalau tak ada mesti tak best. Air lah air, maksud aku air. Sama air je kira, semua tempat pun sama. Air Khatira. Bosan juadah berbuka air puasa semua kalau tak ada membosan. Air Khatira. Aku tak jumpa lagi bulan puasa ni, air Khatira. Mana lah? Khatira, kau ada siap ni makanan tak ada Khatira ke puasan? Aku ni admin konsumen. Aku tunggu air Khatira dengan apa bulan puasa. Aku suka sangat kepak ayam madu dengan tongking ayam. Kepak ayam madu macam tongking kenal. Madu ayam. Tongking ayam madu. So kalau siapa yang nak datang Johor, diperalukan, dipersilakan datang. Okay, tapi kalau nak minta belanja, boleh tapi korang bayar. Okay, rasanya setakat tu saja untuk saya share video kali ni. Kalau korang ada semangat sharingan, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan tekan lonceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni. Okay, dan jangan lupa follow Instagram dan FB page saya. Nak promote juga Instagram Azhar. So korang boleh follow ya. Dia kaki TikTok. Okay, itu saja daripada saya Siti dan Azhar. Okay, so Assalamualaikum. Bye.